Halo geng, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jom kita pergi ke mini garden aku petang ni. Wah, itu kampung dah. Main kolam. Okey, ini adalah pokok kacang yang aku tanam. Ada satu bahagian ni, ini macam mati, layu. Tak tahu lah kenapa. Dia ni sebenarnya dah mula-mula nak berbuah. Nampak tu bunga. Ada bunga. Tapi ada satu sesat macam pokok tu. Pokok betul ke ni? Betul ke? Tapi kacang yang ni, kacang yang dah nak buah ni, yang ni macam ni lah. Dia dah nak buah. Kita nak buang dia punya daun-daun bawah ni dulu. Lalu dia pakai tangan, tak apa. Ini mati ni sebab bawah dia rasanya ada ni lah, cendawan lah rasanya akornya. Patutnya kita pakai gunting senang ni. Sekejap eh. Okey, gunting. Gunting je daun-daun yang bawah ni. Sebab daun bawah ni mungkin lah dia nak tua kan, dia akan makan baja dulu tau. Patutnya baja yang dah ditaburkan ni, nampak ni biru-biru ni, untuk dia buah. Tapi bila ada daun-daun yang kat bawah ni, daun-daun lama ni, dan daun lama ni dia akan makan baja tersebut. Faham tak? Mungkin lah. Sebab tu lah aku tengok dekat YouTube orang lain tu, dia buang daun bawah ni. Buang je, tak mati pun pokoknya. Rumput ni pun buang tu. Sebab nanti dia makan baja. Daun ni kan dah lama kan. Buang lah. Aku tengok kat dalam satu grup, rupanya ada satu grup tanaman-tanaman sayur. Aku pun baru tahu. Dia tunjukkan gambar, share dekat dalam grup tu, minta pendapat ke. Buang ini, tak apa. Sebab dia akan makan baja nanti, rugi kita, baja kita. Wow. Okay. Ini buang lagi, ini buang. Semula mabuk lah. Hari ni panas tu. Cuaca yang tak menentu pun boleh menyebabkan pokok ni terbantut. Contohnya panas, lepas tu hujan. Hujan sekejap ni, lepas tu duduk panas balik. Tu pun akan merosakkan pokok gak. Macam hari ni panas, di malam hujan. Cuba lagi panas, habis pokoknya rosak. Macam pokok lada sebelah tu, tu semua rosak. Tak tahulah kenapa. Nanti aku kaji balik, tengok dekat dalam YouTube.
situ nak buang ni. Jangan salah potong pula. Habis salah potong nanti mati terus pokoknya. Kita buang ni. Ada pokok sesat lah ni, pokok ni petola. Nah ni daun kuning ni, bunga kuning ni petola ni, petola. Tadi ada bekas benih dia terabur kat sini, jadi adalah biji dia yang tertinggal kat situ yang menyebabkan dia hidup. Buang ni. Pemangkasan daun macam pokok-pokok sawit, kalau daun terlalu banyak pun sayang, punya buah lambat nak besar. Kita baja sebab nak banyakkan daun, sebab daun tu yang akan makan baja. Sayang. Okey, setakat ni kita potong sikit lah. Kita tengok besok jadi buah tak. Ini pokok petola. Buang kat daun ni. Daun ni yang kuning-kuning kan. Dia hidup lagi. Kita tuang baja. Daun lama ni lah yang makan baja. Yang makan baja ni. Sayang. Jadi kita buang eh. Sebab dia dah mula nak buah ni, nampak. Sebab nanti buahnya terencat. Sepatutnya buahnya gemuk, nanti dia jadi lurus panjang. Sebab aku ada buat tanam juga kat belakang sana tu. Aku biar je lah, ingatkan dia hidupnya cantik eh. Rupanya buah dia panjang, memanjang. Tak gemuk. Sebabnya dibiarkan dah. Macam ni daunnya dibiarkan je. Yang ini kali ni aku tanam ni, aku nak eksperimen. Nak buang daun dia. Aku nak tengok hasil buah dia macam ni. Jadi ke tidak. Dia dah nak mula buah, nampak. Sebab cuaca kat ni daun ni jadi macam ni. Nampak. Dah buah. Berapa bulan ni? Baru 2 bulan lah rasanya. Buah. Alhamdulillah, syukur. Sekejap lagi.
Okeylah, video sampai sini je. Benda habis dah, potong. Jadi ini aku belajar pun daripada orang pertanian juga. Dia cakap suruh buang dulu daun bawah-bawah ni kalau dia dah mula bunga. Daun-daun yang bawah ni akan makan baja. Okey, jadi itu je lah. Dah selesai dah. Kita buang dah daunnya. Kita tengok hasil dia besok macam mana. Okey. Semoga info ini menjadi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa like, komen, share dan yang paling utama subscribe kat bawah tu. Ada butang subscribe, tekan dan tekan loceng sebelah dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.